mari kita awali kegiatan ini bersama-sama dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kemurahannya. Sore hari ini kita istilahnya bisa temu di darat gitu. Yang biasanya hanya bicara lewat WA gitu kan. Ini syukur sekali, mudah-mudahan acara ini yang dikemas dalam bentuk rapat pembubaran dan pembentukan panitia seminar, seminar ya. Ya. Sebenarnya yang dibubarkan juga kita, yang dibentuk nanti juga kita gitu ya. Iya kan Pak Undang? Ya. Yang dibubarkan kita juga, yang dibentuk kita juga. Ya, tapi karena sudah awalnya begitu, jadi rapat pembubaran panitia yang pas sebenarnya laporan gitu ya, laporan pertanggungjawaban panitia musda dan persiapan pelantikan ya pengurus HEPI baru ya, periode 2016-2020. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Yang kedua laporan. Saya buka dulu KPA-nya. Kemudian yang kedua tausiah nanti, tapi maaf kebetulan ini Pak Ustadznya alhamdulillah. Ya, terus kemudian nanti sebelum ada laporan dari ketua itu ada pengantar dari Pak Undang dan Pak Ngadimun, dan yang selanjutnya nanti ada yaitu Ibu Adi. Ya, mari kita awali saja dibuka bersama dengan baca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.